labu-labuku udah makin banyak nih. Ada kotak labu-labu, ada labu-labu celengan. Terus ada labu-labu bantal, sama ada labu-labu guling. Wah, tinggal punya boneka labu-labunya komplit nih. Kapan ya Bunda beliin aku boneka labu-labu? Loh, siapa ya yang nyimpen galon di kursi? Pasti Arsila nih, atau Dede Aska ya? Arsila! Labu, 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 labu. Arsila, Bunda mau nanya nih. Mau nanya apa Bunda? Mau nanya tentang labu, Bu? Ih, bukan Arsila. Kamu tadi yang nyimpen galon kan di atas kursi? Enggak, Dede Aska kali Bunda. Yaudah deh, Dede Aska, Dek. Ayo duduk, Dede tadi nyimpen galon di atas kursi. Terus siapa ya? Kok ada suara ketuk pintu? Ada siapa tuh? Iya, siapa ya? Ya udah Bunda sana buka. Aku lagi pegang labu-labu nih, susah. Dede deh, Bunda buka ya. Ayo Kek masuk Kek. Halo Nana, halo anakku. Wah, ternyata kakek ya. Aduh, kakek ini bawa hadiah. Pelan-pelan Kek jalannya Kek. Awas hati-hati. Nih, kalian mau gitar enggak? Kakek di sana ya. Kakek di sini. Kakek di bawah aja. Ya udah deh. Kakek. Tapi pegel. Ya udah. Kakek di atas aja. Kakek di atas, kakek di atas. Nih, kakek bawa hadiah gitar. Wow, gitar. Ini namanya ukulele. Iya nih buat kalian nih. Ya udah kakek mau ke sana dulu ya, mau istirahat dulu ya. Ya makasih ya Kek ya. Dadah cucuku. Nanti Kek kalau mau. Kek kalau mau makan sama minum tinggal ambil aja di meja makan ya. Makasih ya ini hadiahnya. Wah, dikasih gitar sama si kakek. Bagus banget ya. Iya. Bunda, bisa enggak maininnya kita nyanyi labu-labu yuk? Ih, Arsila, mentang-mentang labu-labu lagi viral. Labu-labu lagi, labu-labu lagi, labu-labu terus. Tapi kan enak Bunda labu-labu, Bu. Iya, tapi Bunda enggak bisa nih mainin gitar ini, ukulele ini. Kita ke kakek aja yuk. Ayo. Ayo, ya. Ayo. Aduh, capek banget. Mau nonton TV dulu ngantuk. Lah, kakeknya malah tidur lah. Tidur lagi kakek. Bangun. Apa sih? Ini nih anak-anak mau dinyanyiin lagu labu-labu pakai gitar ukulele ini. Ya udah, sini gitarnya. Yuk nyanyi yuk. Ayo nyanyi. Ya ampun. Maaf, baru bangun tidur kak. Jangan tidur mulu dong. Yaudah, siapa yang mau nyanyi duluan? Dede Aska. Dede Aska, ayo Dede Aska. Labu-labu, 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 labu-labu. Wah, Dede Aska. Aku pengen sama labu-labu coklat, aku pengen nanti. Kok bisa ya? Berarti, iya berarti ini ukulele ajaib. Ya udah, Bunda penasaran nih. Udah. Arsila, Arsila, ya Arsila. Siap ya. Oke. Belum. Ya udah, siap. Satu, dua, tiga. Coklat, ya. Arsila warna biru langit. Sekarang Bunda mau nyanyi, Bunda mau nyanyi, Bunda mau nyanyi. Udah tua mau boneka labu-labu katanya. Ya biarin dong, biarin. Tua-tua kan tapi masih cantik. Ayo. Tiga. Labu-labu, labu-labu, labu-labu. Warnanya bajunya pink, terus labu-labunya juga pink. Cuman, loh, kok kerudungnya nggak berwarna sih, Kek? Harusnya kan warna pink.
Ya nggak tahu. Mana ada sama boneka labubu. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Eh, gimana kalau kita nyanyi lagi? Kakek juga mau berubah jadi labubu nih. Berubah jadi labubu. Mau punya boneka labubu. Yang bener. Ya udah, yuk kita nyanyi lagi buat kakek. Yuk. Kakek sendiri yang nyanyinya ya. Oke. Okay. Akhirnya aku bangkit. Arsila, gimana dong Arsila? Bunda nggak bisa bergerak nih, Bunda nggak bisa lari. Aduh, mau apa sih kamu monster labu bu? Kalian sebenarnya korban dari kutukan gitar ukulele labu bu ini. Korban? Korban apa sih? Kutukan. Kalau kalian mau bebas, ada syaratnya. Syaratnya kalian harus beli makanan sesuai warna boneka labubu dan warna baju kalian di minimarket. Apa? Jadi kita beli makanan sesuai warna baju dan warna labubu? Oh my God. Gimana kita nggak bisa bergerak nih? Kalian mau bergerak nyanyi bareng-bareng sama monster labubu sekali, oke? Ya udah, oke. Satu, dua, tiga. Iya, kita udah bisa bergerak nih. Mana labubunya? Monster labubunya mana? Oh hilang. Kakek. Berarti yang tadi itu bukan kakek Arsila. Berarti yang tadi itu monster labubu. Aduh, kita dikerjain nih. Terus kita dikutuk deh Arsila. Ya udah, sekarang kita pergi yuk. Ya Bunda, ayo kita belanja. Aku gak mau kena kutukan. Yaudah yuk kita belanja makanan sesuai baju kita demi menyelamatkan kita biar terlepas dari kutukan ini. Ayo kita berangkat. Ayo. Tunggu dulu deh, Arsila, Dede Aska. Bunda gak mau nih pakai kerudung warna hitam ini, gak matching. Bunda mau ganti dulu kerudung ya, yang sesuai warna pink. Iya Bunda, cepet dong nanti. Tunggu. Os. Ih, Bunda lama banget ya, Dede Aska. Aduh, ayo anak-anak, let's go. Bunda udah ganti nih, udah cantik kan pakai baju kerudung pink. Cantik, ganti. Yaudah, yuk, kita berangkat. Ayo. Yaudah ini aja Arsila. Okay. Bunda, apa sih boneka Bunda mana? Lah, kok iya? Kok nggak ada sih? Boneka Dede Aska juga nggak ada. Yaudah yuk kita cari lagi yuk. Mungkin di kesana, di sana. Tapi kalau balik lagi kan nanti keburu malam. Bunda, kita belanja dulu aja yuk. Yaudah deh, yuk kita belanja aja dulu. Yuk. Nanti kutukannya takut nggak hilang-hilang kalau sampai malam. Yuk. Iya nih, ayo cepat. Ayo Arsila. Yuk. Ayo Dede Aska, kita beli minumannya dulu. Kita beli susu aja biar sehat. Arsila. Nah, aku mau yang warna biru. Biru, Dede Aska udah juga dapat ya. Ini warna apa? Coklat. Warna ya Bunda. Warna pink. Nih, sesuai baju. Sekarang tinggal beli makanannya. Iya, ayo kita beli. Wah, yang mana ya? Makanannya warna biru. Labubu, bantuin cari dong. Mana ya? Wah, ini nih. Wah, apa ya ini? Ah, ini aja deh. Nah, sekarang apa lagi ya? Nah, sekarang kita cari makanannya Dede Aska. Okay. Untuk Dede Aska dulu nih, warna coklat. Apa di sini ada warna coklat? Wah, ini ada Dede Aska.
ini warna coklat. Sekarang bantuin Bunda nyari warna. Apaan tuh? Pink, 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 pink. Ini juga pink loh. Lihat. Nih, dapat warna pink. Nah, sekarang kita ke Arsila. Yuk, okay. Mana ya Arsila ya? Yuk, Dasha. Aduh, mana lagi ya? Ayo, Dede Aska. Arsila, kamu udah nemu? Udah. Oh, ini Bunda udah nemu. Arsila juga udah. Dede Aska juga udah. Sekarang kita belanja lagi yuk ke sana yang banyak. Terus kita pulang deh ke Bunda. Ayo, yuk. Meluncur. Hah, akhirnya kita udah nyampe lagi nih Arsila ke rumah. Ayo. Hah. Ayo cepet naik Dede Aska. Sampai udah malam gini, iya. Bunda. Hah, ternyata labu ini yang punya kak. Bunda sama Dede Aska. Ketinggalan di sini. Wah, mungkin jatuh ya. Yaudah, kita ambilin Dede Aska. Pegangnya nggak benar. Iya, Bunda lupa. Kirain nggak jatuh. Yaudah, kita masuk rumah yuk. Iya, Yahoo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo masuk Dede Aska. Dede Aska jangan nangis dong. Karena kan udah ada tuh labubunya ternyata. Nah, ini makanan Bunda. Warna makanannya ada 4 Bunda. Mana coba lihat? Nih. Wow, makanan Dede Aska 3, 4. Oke, okay. Makanan Dede Aska 2, makanan sama minuman. Bunda juga 2, makanan dan minuman. Bunda, kita kan udah jajan. Mana nih kutukannya? Kok belum sembuh? Bunda, coba panggil monster labubunya. Cara panggilnya gimana, Arsila? Oh, no. Bunda, kita kan nggak punya gitar. Ya udah kita joget aja. Gitu. Oh, nyanyi labubu ya? Iya. Udah ya, bareng-bareng ambil Aska berdiri. 1, 2, 3. Labubu. Labu-labu. Labubu. Labubu. Labu-labu. Labubu. Labubu. Dia. 1, 2, 3. Labu-labu, labu-labu, labu-bu. Labu-bu. Labu-labu, labu-bu. Kok gitarnya gak enak ya? Aduh. Takut. Mana makanannya? Ini. Nah, sekarang kalian simpen di sini, terus kalian pergi ke kamar. Terus mandi. Kenapa mandi? Biar kutukannya hilang. Ya udah Arsila, kita mandi yuk. Ya, tapi nyanyi lagi sekali lagi ya. Ya sekarang udah. Yang benar. 1, 2, 3. Labubu. Labu-labu. Labubu. Labubu. Labu-labu. Labubu. Labubu. Labu-labu. Labubu. Cepat sekarang kalian mandi. Takut. Tapi ini makanannya kan ini punya kita. Gak usah. Ini kan sebagai tunda. Iya, atau enggak aku kutuk kalian. Udah pergi kan? Oh no. Bruh. Wah. Kakek banyak makanan nih. Aduh, pegel juga jadi monster labubu. Gak apa-apa deh, demi banyak makanan. Wow, delicious. Wow, kakek bisa kenyang nih. Wow, ada makanan serba biru. Ada minumnya juga. Wow, ada makanan serba coklat. Ada minumnya juga ini. Wow, ada makanan serba pink. Wah. Ini jajanan anak-anak muda zaman sekarang ya. Mantap sekali. Mau aja mereka dibohongin. Mana ada monster labubu. Wow, makan yang mana dulu deh. Dah, takut ketahuan. Aduh, sakit pinggang.